Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya. Ini kita unboxing lagi ya. Barusan datang lagi nih. Ma. Apa? Paket yang ketiga. Tadi kan udah dua kita unboxing. Dan sekarang paket yang ketiga itu dari mana, Kak? No Feel Me. Ini nggak di unboxing, besi. Besi. Oke, nanti ya, Pak. Kita unboxing dulu kain spunbond ya. Spunbond apa spunbond? Spunbond kali ya. Maaf ya, belum familiar dengan bahasa dengan nama-nama kain. Jadi, tadi kan scubanya udah datang. Terus sekarang spunbond. Spunbond aja ya, ada enak sih. Oke, ini dari tokonya Kano Filmi. Ya, yang di mana ini? Aku lupa ini dari mana. Oke, kita buka aja ya. Nggak ada, ini nggak ada alamatnya. Mana ya? Sudah lah ya. No, itu alamat mama saya. Oke, kita eksekusi. Eksekusi, oke. Ya, kegunting sedikit. Lupa lah. Ini tuh spunbond yang tipis banget, tapi nggak tipis banget. Kalau misalnya yang tipis banget tuh yang 30 GSM ya. Ini yang 50 GSM. Oke, ini dia. Kalau nggak salah itu 10 meter deh. Apa? Nggak apa-apa lah. Ini ya, kelihatan nggak setipis ini, sehalus ini. Jadi, jadi kalau dipakai buat filter, kayaknya nggak akan terlalu pengap. Soalnya tadi kan scuba yang aku tebel banget, soalnya 300 kalau nggak salah 300 gram ya kalau nggak salah. Nah, aku mikir lagi itu kayaknya ketebelan gitu. Tapi untungnya ini tipis. Terus nanti tinggal satu kain lagi, yaitu kain katun. Tapi kayaknya kalau anak-anak kayaknya nggak usah pakai scuba kali ya, cukup katun aja. Depan sama belakangnya katun, tengahnya pakai spanduk. Oke, ya ini barang pertama. Mama, jadi aku di kaki mama. Oh ya, boleh. Di situ tapi di bawah. Nah, ini yang barang yang pertama ya. Ini barang yang pertama dan yang kedua. Kalau nggak salah sih tiga barang. Dua ya. Dua barang. Apa sih? Oh ya, dua barang. Maaf. Ini kain spunbond apa? Dan yang kedua adalah plastik kaca. Oh, ini harganya murah banget sih menurutku. Nanti cek aja ya sama teman-teman, bisa dibanding-bandingin juga sama teman-teman. Dan ini plastik kacanya juga 100 gramnya itu cuma 7.000 aja. Jadi aku beli 200. Jadi aku beli 200 gram. Enggak tahu sih ada berapa bijinya. Pokoknya 200 gram itu harganya 7.000 aja. Ada nggak sih sekitar 50-an kurang lebih kali ya. Ini ukurannya aku lupa, pokoknya ukuran segini. Terus ini juga murah, kalau nggak salah ini tuh 3.000 deh ya, 3.000 per meter atau 1 meter gitu. Oh ya, sorry juga ya, tadi aku waktu unboxing yang scuba itu salah, bukan merah sama putih, tapi putih sama hitam. Dan ukurannya itu, harganya itu berapa sih? Nanti cek aja lagi ya. Aku lupa. Cek aja. Ya sayang. Pokoknya yang itu juga murah. Murah banget ya teman-teman. Nanti yang nyari kain scuba murah, nanti cek ya di video aku yang unboxing kain scuba. Maaf ada salah-salah sedikit tentang ukuran dan warna. Tadi aku salah sebut, harusnya hitam, tapi ternyata merah aku sebut. Oh my God. Fatal banget ya, aku gak ngerti. Terus ukurannya juga bukan per 1 meter, tapi dijualnya itu per setengah meter. Tapi lebar banget, itu lebarnya itu 180 cm. Jadi banyak banget itu ya, dan tebel banget. Tapi kalau teman-teman misalkan mau di mix 3 lapis, kayaknya itu ketebelan. Kayaknya menurutku ya, gak tahu aku juga sih baru. Nanti mau aku coba dulu, kalau misalkan 3 lapis itu gak pengap, aku lanjutin. Tapi kalau 3 lapis itu pengap, paling 2 lapis aja. Bikin masker ya, aku mau bahas masker. Itu sakit. Apanya? Anakku protes, plastiknya rusak ini. Oke, segitu aja ya. Apa sih? Oh iya, nanti dibetulin. Oke, itu ya orderan aku dari sama Om Adi.
Ini ya belanjaan aku dari Novilmi. Nanti ya teman-teman kalau mau tahu linknya aku kasih di, ya kalau nggak link namanya lah ya, nama Shopee-nya aku kasih di description box. Itu kan Novilmi, aku lupa dari mana. Oke, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih unboxing kali ini. Seru nggak seru sih ya, tapi seru aja sih, soalnya ini aku nunggu-nunggu mau bikin masker ceritanya gitu. Mudah-mudahan usaha barunya bikin masker apa sih, laris manis ya. Oke, okay. Buat teman-teman juga yang mau lihat akun, hai teman-teman, aku ada di atas. Oke, hati-hati. Jadi buat teman-teman yang mau belanja juga ditunggu banget ya di akun Shopee aku, Elgana Collection. Cari aja Elgana Collection, ada alat kesehatan, ada alat-alat dapur, ada mukena, ada pokoknya ada fashion muslim, insya Allah. Cari aja di situ ya. Oke, selamat. Selamat apa ya? Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Oke deh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyari kain spanbon dan plastik kaca yang harganya terjangkau ya. Dan ini juga ternyata nggak kaleng-kaleng, nggak tipu-tipu. Kaleng-kaleng. Ini good. Kaleng-kaleng itu apa? Kaleng-kaleng itu yang tidak sesuai ekspektasi. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, yang gak bosan-bosannya ngedengerin ocehan mama. Ini sekarang sama abang, kalau tadi sama kakak ya. Kalau begitu jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Aktifin loncengnya juga. Dadah. Ya. Oh, bilang ada apa dulu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya.